Assalamualaikum semua, apa kabar? Muka hari ini kita sihat walafiat ya. Sebelum tu, jom ikuti cara Nurul buat sate untuk komen saja. Okey, video kali ini saya buat sate, saya jual ya sate ni. Tapi untuk semua yang menonton, saya saya bagilah resepinya. Okey, membuat sate. Jom kita tengok caranya. Okey, sekarang saya nak buat sate ya. Ini lebih kurang dalam 1 kilo ayam. Isi ayam saja ya, tulang tak mau. Mula-mula sekali. Okey, mula sekali kita ayam ni kita buangkan dulu dia punya kulit ya. Kulit ni kita guna juga. Okey, kulit ni kita asingkan. Kemudian kita belahkan dua sebab dada ayam ni dia ada dua bahagiannya. Okey. Kita ambil dagingnya. Kemudian kita hiris nipis. Dia akan jadi macam ni ya. Nipis. Kita tepikan. Saya tak ada tempat untuk potong yang tinggi ya. Saya selalu guna macam ni jelah. Bila kita hiris macam ni nipis, sate kita dapat banyak sikit lah lebih. Okey. Seterusnya bila kita dah hiris nipis, kita potong lah ikut panjang sate kita nak cucuk ya. Okey. Pastikan pisau yang kita guna tu sentiasa tajam eh. Okey, seterusnya kita potong. Okey, inilah bahan-bahan yang kita nak masukkan ke dalam ayam ya. Serbuk kunyit dalam 2 sudu setengah. Ini yang bahan saya blender, saya lupa nak cover bahan dia apa. Ini 3 batang serai. Bawang putih dalam 10 ulas. Bawang merah ambil yang kecil ya, sebab kita nak guna bawang merah tu sedikit saja. Kemudian sedikit lengkuas dalam 1 inci. Halia juga dalam 2 inci. Okey, ini serbuk jintan putih dan jintan manis. Jintan putih 1 sudu besar setengah dan juga jintan manis sama 1 sudu besar setengah. Okey, ini garam 1 sudu besar. Dekat lagi. Dan juga 1 sudu kecil Ajinomoto. Gula kasar dalam 1/2 kilo ya. 1/2 kilo agak-agak dalam ikut manis ya. Okey, sekarang kita sediakan ayam yang sudah dipotong. Kemudian kita masukkanlah bahan yang kita blender. Kemudian kita masukkanlah jintan manis dan jintan putih. Seterusnya Ajinomoto. Kemudian garam. Seterusnya kita masukkanlah gula. Okey, sekiranya tak nak manis,
kita simpan sedikit ya. Kemudian ini serbuk kunyit ya. Okey, setelah bahan kita dah masukkan, kita kacaulah bagi sebati. Sekiranya warna kunyit tu kurang warna, kita boleh masukkan lagi ya untuk menambah warna dia. Okey, nampaknya semua kita dah gaul sebati ya. Kita peram dia selama lebih kurang 1 jam. Sekiranya nak lebih lama kita peram dia, lagi lebih sedap lah. Okey, sekarang kulit ni saya rebus dia. Rebus jangan sampai betul-betul masak ya. Lebih kurang agak sekejap saja. Dia dah keras macam ni, kita boleh tutup api. Kita guntingkan bagi kecil. Okey, sekarang daging ayam ni kita dah perap selama 1 jam eh. Kita cucuklah. Kalau saya buat sate, cucuk macam ni. Lain tak tahu lah macam mana cara saya. Jadilah sate. Okay, ini air yang saya pancur untuk kita nak letak masa kita nak bakar, kita nak letak air dengan apa, minyak, air biasa saja, bukan air masak ya. Lepas tu kita ketukkan 2 batang serai. Ha, macam ni untuk kita nak sapu atas ayam tu ya. Okey, sekarang saya sudah siap cucuk. Kita nak mula membakar ya. Okey, setelah kita habis itu kita bakar menggunakan minyak dengan air ya. Yang saya bancuh tadi. Sebab hari ni ada orang order kebetulan. Lepas tu saya terus start gulak lah. Ini belum lagi ada minyak. Senang nak buat sate, tapi makannya memang ketat lah. Sekiranya kita nak masak, kita selalu terbalik-balik macam ni lah, takut masak sebelah eh. Sebab bagi masak sekatung. Sebelum ayam tu nak betul-betul separuh masak, jangan bagi ada api, takut bila ada api kita punya daging akan lebam. Okay.
yang sate yang saya sediakan.